Oke, kali ini kita bakal review mobil Fast and Furious dari Hot Wheels, Lincoln Hypersport. Nah, jadi dia persis ya, Hot Wheels yang bikin seperti yang di filmnya. Sini dia ada yang serinya itu Mitsubishi Eclipse, 92 Ford Mustang, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sama Dodge Charger. Oke, tanpa lama-lama kita langsung buka aja. Cara bukanya kayak gini ya, gua ngikut yang kebanyakan kolektor bukanya begini. Jadi nanti kalau memasukin lagi ke blister mau simpen bisa begini juga. Cara ya, selain pakai aseton. Oke. Nah, sekarang mobilnya udah di luar. Kita review lagi lebih dekat. Ini gue zoom ya. Keren abis nih. Ini yang dipakai sama Dominic Toretto sama si Brian O'Connor pas di Dubai. Yang jargonnya si Brian tuh cars no fly ke anaknya. Don't cars no fly. Cars no fly. Coba kita deket lagi ya. Sini coba lihat nih dari detail depannya. Ada logo si Lincoln-nya. Terus tampilan atas polos lagi. Sini kelihatan dari kaca belakangnya. Samping kanan ada logonya juga nih. Ini si Lincoln. Kiri sama tampilan belakang ada detailing lampu sama logo Lincoln juga. Ini ada tulisan apa ya? Coba kita zoom lagi. Oke, sih tulisannya si Lincoln ya. Tampilan base bawahnya
Ya, ini ya. Metin Thailand nggak ada detail mesin bawah gitu ya, sampai knalpot juga nggak ada detailnya. Dia ada detail spion. Detail spion ada. Wiper juga ada. Catnya merah, marun metalik banget ya, kelihatan banget bling-blingnya. Mantep sih. Keren, keren. Gue suka banget sih emang sama Lycan ini. Mungkin review singkat gue cuman kayak gitu aja kali ya, karena si Lycan juga nggak banyak tampoknya, polos-polos elegan gitu aja sih. Thank you.